بسم الله الرحمن الرحيم. وصوابو كلام طابق حكمه الواقع من غير اعتبار المطابقة من جانب بخصوصه بخلاف الحق فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبة الواقع إليه وبخلاف الشرك فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبته إلى الواقع. Dan bermula sawab berikut dalam bin Yahdi ilas sawabi. Bermula sawab adalah kalam yang mutabakah hukumnya akan wakil. Taboh kalam yang hukum yang na dalam kalamnya sesuai dengan wakil yang geken sawab. Daripada hana i'tibar mutabakah daripada saboh janib dengan khususnya janib. Jadi mutabakah kalam dengan wake yang geken sawab dan hana i'tibar. Hana i'tibar mutabakah daripada saboh janib. Apakah daripada kalam sesuai dengan wake atau wake sesuai dengan kalam yang hana tinjauan kenan pokok ji mandang pokok ji saban dia punya datanya puh kalam mutabakah dengan wake atau wake mutabakah dengan kalam kakak humile pokok ji mutabakah yang menyawa pokok ji mutabakah geken dengan sawab. Dengan sebalik hak hak mana ji benar ci sawab benar benar hak benar ci tapi maka sesungguhnya hak itu barang yang mutabakah ianya barang akan wake tapi dengan tak i'tibar nisbah wake kepadanya tak i'tibar wake sesuai dengan ji nya menyedari hidih dari wake dan nisbah kepada kalam yang geken kalamnya kalam yang hak artinya wakeknya gelegenyan. Dan dengan sebalik sidiki benar sid maka sesungguhnya sidekun itu barang yang mutabakahlah wakek dengan itibar nisbahnya barang kepada wakek jih dan nisbah kepada wakek. Jadi haba sesuai dengan kejadian atau kejadian sesuai dengan haba yang kehinan lagai tak padanya kena sid lagi kan tidak begah. Tidak dengar habar si orang untuk tak ada kejadian. Tidak ada kejadian tak ke Oman persih Saban lagi berah lagi dengku je. Kejadian lagi dengku je berah. Untuk buat tempat yang lain tidak dengar sabuh habar Oman drone nak berah yang Saban tak kejadian lalu habar sesuai dengan kejadian. Jadi yang sebenarnya menyoka terjadi mutabakah tetap bandu aboh janib. Menyo kalam mutabakah dengan wake pasti wake mutabakah dengan kalam cuman apakah janibnya na ta i'tibar atau hana nyan mendeng. Jadi menyo hana tinjauan kepada janib pokok jih mutabakah yang geken sawab makna sawab benar menyo ta i'tibar mutabakah wake kepada kalam geken kalamnya hak menyertai itibar mutabakah kalam dengan wake geken sidkun mamandum manaji benar wa yuqabilu dan dimukabalah akan yang pertama oleh khata lawan sawab khata lawan hak batil lawan sidik kizbun sulit wa rajazin mufidi dan bermula rajazin mufid ihtimal sesungguhnya itu majad akli daripada barang yang dibinakan pi padanya bagi pa'i dan diisnad kepada maf'ul lagi insyatin radiyah. Jadi kata-kata rajazin mufid ihtimal lagi insyatin radiyah. Jadi insyatin radiyah penghidupan yang direda ianya Aisyah. Padahal Aisyah yang diredakan akan dia. Jadi seseorang meredakan kehidupannya.
menjalankan kehidupan yang meredakan ia. Jadi radiyahnya diisnad kepada Aisyah. Ya, padahal seharusnya radiyahnya diisnadkan kepada Pai Radiyah, tukang rida. Tapi ini kagisnad kepada maf'ul. Berarti majad akli lagi kan. Majad akli ke sesuatu yang gebina bagi Pai yang haji geisnad kepada Pai tapi kagisnad kepada maf'ul. Jadi rajazin mufidi boleh jadi lagi kan. Jadi mufid ianya rajad, rajad yang mufid ianya rajad. Padahal kan rajad yang memberi faedah. Tapi urang gecok faedah bak rajadnya. Ya mufid hakikat urang mungkin urang tulis eh. Jadi jina mufid geisnadkan kepada rajaz. Nyan menyata pegah idafah rajazin mufid adapun puan. Idafah ina sifat nah. Nyan mufid ke sifat bagi rajaz. Lagi radiyah bagi insyah. Jadi ihtimalnya majad akli yaitu geisnad sesuatu yang hak gebina bagi pai geisnad kepada maf'ul. Karena rajad adalah mufad kan mufid. Ya, jadi baru hakikat rajazin mufadi padakeun lagi apa no? Insyatin mardiyah. Yang hakikat kalam ji menya insyatin mardiyah. Jadi insyahnya ke maf'ul mardiyah yang diredakan. Tapi takkan radiyah ke majad. Ina menanci salji rajazin mufadi. Ina kagakeun mufidi. Yang kata buah. Wayah tamilu dan ihtimal bahwa ada ia daripada bab isti'arah bil kinayah dan takhiliyah. Yang pertama bunuh rajadin mufid itamong dalam majad akli. Yang kedua jiksid kan majad akli, majad isti'arah. Yaitu isti'arah bil kinayah dan isti'arah takhiliyah. Dengan bahwa dijadikan insan yang disembunyikan akan dianya insan yang diisyarahkan kepadanya insan dengan kata-kata mufid ataupun dijadikan tasbih yang diidhmarkan dalam jiwa atau rajad yang didakwakan sesungguhnya itu daripada afrad insan yang jid ke musyabbah bih ada jalan isti'arah bil kinayah atuh lele mazhab padanya. Yang sebab nakhilah pada majad isti'arah bil kinayah. Menyo yang pertama insan yang geisyarah kepadanya insan dengan mufid. Insannya sebagai musyabbah. Sedangkan mufid lawatim musyabbah. Yang mana ini? Syarah bil kinayah. Ha? Ha? Insan musyabbah. Bi. Coba, derajat. Kami coba tarikh bil kinayah lagi, Pak. Geisbat lawatim musyabbah bih. Kepada musyabbah. Berarti yang musyabbah bih insan. Rajad sebagai musyabbah. Kemudian mufid lawatim insan. Geisbat kepada rajas. Nyamanan. Nyan taboh. Ataupun kan lagi nyan. Tasbih yang diidmarkan dalam jiwa. Nyan, tasbih yang diidmarkan. Jadi isti'arah bil kinayahnya isti'arah yang gethom tasbih. Menyebutnya insan yang diidmarkan. Musyabah bihji geidmar. Jadi bil kinayah ji karena tethom musyabah bih. Nah pendapat karena tethom tasbih. Yang mana? Maka ji penafsiran sabah tu ada pendapat yang kedua. Jadi tasbih yang diidmarkan dalam jiwa. Maka kendek isti'arah bil kinayah. Ataupun rajad dijadikan rajad yang didakwakan sesungguhnya rajad itu daripada afrad insan yang musyabbah bi. Insan musyabbah bi. Rajad yang didakwakan sebagai insan
nyan istiaratan bilkina ya mandum you know yang istiarah bilkinayah puwa insan yang kagethom atau tasbih yang gethom ataupun rajat yang tadak wajih afrad insan nyan yang istiarah bilkinayah nyan alal mazahibi fiha atih lele pendapat nah pendapat begah istiarah bilkinayahnya nama bagi musyabbah bih yang geboh nah urung begah istiarah bilkinayahnya nama bagi tasbih yang gethom nah pendapat musyabbah yang tadakwa daripada afrad musyabbah bih nyan yang geken istiarah bil kinayah alal mazahibi fiha atuh lele mazhab yang nahinan dan mengisbatkan lazim yaitu mufid istiarah takhiliyah pada mengisbatkan mufid kepada rajat terjadilah istiarah tabohde yaitu istiarah takhiliyah ka wa muhazabin dan bermula muhadzabin yang na'alamatan maknaji musaffa min sya'ibati mala faedata fih bersih daripada menjampu barang yang hana faedah padanya barang jadi kitabnya gebegot dalam bentuk buhu rajas yang bersih maknaji bersih dari yang hana-hana faedah wa munakahin ba'dahu bimaknahu dan bermula munakahin sesudahnya muhazabin itu sabit dengan maknanya muhazabin tabai makna duai dan sadid dengan makna sesungguhnya pekerjaan hana jenih cedera padanya dan gepedatang ledengku dengannya untuk dafa' tawahum cedera pada makna nyegekeun sadid sadid maknaji sesuatu yang hana cedera hana kekurangan suatu apapun yang sadid ikun. Jadi kitabnya sadid hana cedera. Kepuka pegah hana cedera. Untuk getulak waham cedera pada makna. Manpai debiat waham naman pakan sampai na waham cedera. Yang wahamnya terjadi daripada ijaz. Ijaz dalam arti kitab singkat. Jadi menyo singkat biasa. Nah cedera arat makna. Jadi lewat tapres lafai. Tentu saja arat makna kurang. Tak berangkepun punya kata fokus ke sabah. Kurang arat lain kan? Kah mungkin sempurna mandum. Dia tak pegat sabah alat. Berubut, bersimpel. Tapi penggunaannya sabang alat raya. Pada nak. Kepunya pegat dah raya lah. Mereka mah. Kepunya dah pegat motor sabah. Berumpul jid motor inan je. Motor tajak dro tu pasai bujuk ngenyan tajak benda bujuk ngenyan tangkut elmo bujuk ngenyan dia tajak motor nak bereh hai je angkut elmo dia tajak benda beti hampa hai motor tak retak antu elmo tajak je memang tu jadi menyoka tak fokus ke sabah kurang rot lain menam biasa jadi ketika kitabnya gepegat dalam bentuk yang ringkas ijaz mewaham tu berarti nah cedera arat makna ha, mungkin sempurna dah ohan ke pegah ya. Kitabnya sadid kitabnya hana cedera walaupun ringkasnya yang kena pegah jadi ge pegah sadid yang makna sadid hana cedera tujuan untuk getula waham cedera pada makna pa itu wiat wahamnya terjadi waham daripada ijaz part ijaz yang terjadi daripada ini segala sifat yang ditasrehkan dengannya sifat pada barang sesudah itu. Untuk ke nak akan kecerita sifat-sifat kitabnya yang dari sifatnya tak faham bahawa kitabnya kitab singkat. Dari kitab ringkas mufum kepada cedera pada makna. Maka kepegah funkon han cedera pada makna. Wafihi madhun li ta'lifihi dan sabit padanya bait itu pujo bagi karangannya dengku. Jadi muhazzabin, munakkahin, sadidi. Nyainan pada padumbuh sifatnya tujuan untuk gepujo bagi karangan dengku. Kepujo teman liuk bala supaya diterimakan akan dia. Tak nyana ada pujo urang kana ketuang. Hana dah pegah kiban god kitab. Urang dek baca. Nak gelak kadang. Jadi pihak pujo bacut. Tak pujo kitab supaya mangat getrimong le urang.
Wataika geterimang leureung, maka hasil dengannya kitab oleh manfaat. You know, leuh dakarang sabuah kitab. Hana tapegah keunggulan ataupun kelebihan kitab katanya. Tentu saja, urang hana galak bagi baca. Wati hana galak bagi baca, leuh dakarang ke hana sabut. Pupaedah yang tercauk leuh dayo. Yang perlu leuh dakarang kitab, berame urang but, icok manfaat, legop, na faedah katanya otak hilang kubu. Ya, yang perlu. Okay, tengkunya sekarang, tak orangnya mentang, tanya tercauk manfaat, dia akan santai deh. Wah, rekening na ATM ke bawah. Jadi dengan tarik di bulanan tarik pen. Apa tahu kan ada yang mana itu. Yang gara-gara ada timbut. Yang kena kepujo supaya timbut leurang. Kepui but mangat hasil manfaat. Kepua menan dengan menumpah pahala. Yang kena tujuan pujo. Wahadihi adatul musannifin. Dan ini yang jika adat bagi pengarang kitab menan. Pegah pujo lah bacut. Adat musannif ge pujo kitab dro bacut. Manjeut man lagi nyan. Wala baksa bidalika. Nama salah je nah. Wala baksa bidalika. Dahana tidak mengapa dengan demikian pujo. Li sihatil ghardi karena sahih tujuan. Karena maksud god jeut hana upu. Jadi hanjeut da pujo mi hana pu tujuan. Mana tujuan ka jelas jeut pujo yu. Ku pun na pujo kitab dro. Tan dro nah ye tak karang kitab. Ui go hanjeut ji. Kon hai mai tim bu tu. Ya, daripada hana tobut leh tapi gua oh nyanyian tujuan je. Wa talkhisu wa muhtasarul khatib Khuzwaini dan bermula talkhis. Balikot ge begah kitabnya ge pilih ge kutip daripada permata kitab talkhis. Sepuh kitab talkhisnya adalah sabuh muhtasar karangan Khatib Khuzwaini bagi pembahagian yang gele daripada kitab Miftah bagi Tengku Sukaki. Ya, jadi pun na kitab Miftah ialah sabuh. Bedah Tengku Khatib Khuzwaini gecok pembahagian yang gele daripada kitab Miftah gepegat ke kitab talkhis. Bedah tengkunya gecok ke talkhis gepegat dalam bentuk nazam. Ya, jadi pun panjang kitab Miftah. Miftah karangan Sukaki panjang. Gekoh leh, gecok super leh manteng. Gepegat menjadi kitab talkhis. Dari kitab talkhis, geringkas lom, jid ke kitabnya. Dari kitabnya, gesarah lom. Ya, jadi yang kenyambut, yang ubud, peraya, yang raya pun ubud. Ya, menyebabkan ada harun tuha ada pun yang raya tak pun ubud, yang ubud tak bergaduh. Ya. Ini hanjib mana? Yang raya tak pun ubud, yang ubud tak peraya lom. Aina kitab Miftah Raya gepubu gecok superle je ke talkhis. Talkhis genadam ubud lom. Mele ka ubud lagi syarah lom kan? Lagi syarah lom ka panjang lom yo. Kana syarah, kana hasiah dalam lom pai. Ya, yang kena ubud. Sebab mano tujuan pubud untuk mudah hafai, tujuan pu panjang mangat mufum. You know kitab matan yang ringkas, menyahana gesarah, hanang mufum bahasa aji padat dahat. Gisarah pada kaumform tak ada tu bah matan kaumform aja ulinya matan kaumform yang tafai ada matan. Jadi ringkas untuk afai, panjang untuk mufum. Ya, menan. Waduraruhu masa iluhul lati yastamilu alaiha dan bermula permatanya talkhis. Bunuh kebukah multakitan min durarit talkhisi. Jadi talkhis kajelas nan kitab karangan Khatib Khuzwaini yang gecok bagi pembahagian yang gelih daripada kitab Miftah bagi Sukaki. Kemudian yang gepegat ledengku ke kitab nadamnya adalah durarat talkhis, permata kitab talkhis. Tuh permata. Dan bermula durarnya talkhis itu masa iluhu. Ya, taban lagi liko cik berarti. Makna durar adalah masalah-masalahnya talkhis, masalah alati yang mensyumuli ianya talkhis atuhnya masalah. Maka bermula jau durar artinya jawahir ataupun isti'malnya itu isti'arah tasrihiyah. Jadi durarnya isti'arah tasrihiyah ataupun kondurar isti'mal durar isti'arah tasrihiyahnya khilaf idhisit. Khilaf pada pengertian majad istiarah.
Majad isti'arahnya pun nama bagi kalimat yang tak pakai kon pada makna droji ataupun nama perbuatan pakai. Menyayangkan apa? Putra? Contoh majad isti'arah dalam kitab Ahmad Thawi. Putra? Kan contoh ni? Ha? Oh, ra'aitu asadan. Ra'aitu asadan. Jadi yang isti'arah tuh pula fai asad yang tak pakai dengan makna rajul suja ataupun pakai asad kepada rajul suja isti'arah. Kau nama bagi lafai, nama bagi isti'amal, buat katanya. Jadi katanya mengucapkan asadan, ra'aitu asadan, takun asad, tak maksud rajul suja. Nyan kun asad maksud rajul sunya isti'arah musaraha. Adapun lafai asadnya nyan khilaf yang kejadian apa bikepo gantah lom buno, maka bermula durar. Berarti lafai durar ataupun isti'malnya durar itu isti'arah tasrihiyah. Nyan dia ada khilaf kemen bandua ju baik karu-karu nah bentu ada kebegah durar kata debat dia tanya mengkengken durar isti'mal dia buah isti'mal begah durar dia tanya kelimatnya langsung pegak bandua aja hana tau debat li. Menyebab isti'arah bil kinayah lebo khilaf dia tu kan. Diri kalimatnya ataupun buno insan tabo ataupun tasbih tabo yang gele rajat. Menyebab isti'arah tasriyah dua buah pendapat. Nah pendapat diri kalimat yang tak pakai, nah pendapat isti'mal kalimat. Wa min tabiyyah dan bermula min itu min tabiin min durari talkhisian, jadi sebahagian daripada permata talkhis. Karena memang Hanabi kon seluruh masalah yang na dalam kitab talkhis genadam mandu mana gekubah sebahagian. Wa jawahiran dan bermula jawahir itu kemaf'ul bagi multakitan dan badi'at talkhis maknaji hasanatuhu yang bagus-bagusnya talkhis. Dan bermula makna bid sesungguhnya pekerjaan sesungguhnya musannif lam ya'khud jami'a masailit talkhisi hana neco ianya musannif akan sekalian masalah talkhis dan hanya sanya geco ia akan sebahagiannya masalah menteng. Jadi dari kitab talkhisnya yang gepegat ke nazam kon memandum sebahagian mungkin ge yang lebih berat penting ya, supaya kitab ini lebih singkat. Ha? Taknis talkhis. Talkhis. Kiban? Acara talkhis. Nang talkhis sih. Taknis. Pada? Yang jino anda. Badi ada taknis. Badi ada talkhis ya. Talkhis ya. Iban? Multakitan mindurari talkhisi jawahiran badi adat talkhisi. Oh lambit talkhisi jinah. Talkhis. Kali kejauh bidihnya nah. Aib menyekan bak nata milime, bak nata milime ke baik mungkin juga nak opo ba. Ke ban radi jawaban nah. Menantang jawab. Wate dalam lataif le. Ini yang tegak pegang aibnya nah. Kan nak jawab. Yang je kaib nya kon nadam lagi nyom, yang lagi nyom yang perle bepegah isi ilmu. Salah-salah bercuit nak upu. Bahkan kan lagu yang perle hino. Yang perle kitab buje takun me lagu, maka nak jadi aib le.
تخليص. تخليص. Guna likut min durarit talkhisi jawahiran yang tahle yang kedua maksudnya jawahiran badi adat talkhisi takhlis bersih menyotal khis uno kan tenan kita badi adat wa badi atu takhlis hasanatuhu takhlisin ada itu leh ada ke mana hasanatuhu menyobadiah dengan mana hasanah. Hasanah diidhafahkan kepada takhlis yang mana khaslis bersih, pugleh. Jadi jika surah bagus gleh. Kibanda buka jika surah mandi. Buno lun pilih daripada permata talkhis akan beberapa permata yang badi'ah jawahiran badi'atat talkhisi permata bagus bersih sebab kita fah lakukan kita fah nak upu kibana surah surah le benam nyona ga te na surah je ban dua ju nyana surah ban puji ban dua ti fuat ba nyana badiah dengan mana hasanah takhlis ni dah buka ke musuh bagi badiah. Tamah je ulam. Multakitan min durari talkhisi jawahiran badiatan. Sebab kesimpulan surah kahana lebih dari gekutip beberapa masalah dari segala masalah talkhis kan memendung kainan turah kan kan hanai tunjuk kepada peglih kitab yang kalih naik likut muhazabin sadidi ni menyodai tanya cenderung kepada talkhis tapi kita sampuh kita ubah ana ada juga di nah lewa wate wa geploh ai badi antat takhlis hasanatuhu takhlis yu kemendainan
กันเนี่ยให้ยังไงละมันดันทักคิดเช่นจิกามันฮะก็ยังกามันมันก็ลักยันฮันนั่นปุ๋ยเนี่ยดิ่งไอ้ปุ๋ยมังอัตตาคลีสต์ก็ลักเอวบ้าปุ๋ยตาตาลีแต่ปุ๋ยก็ตาลคิสเนี่ยคือมันมีแต่สุระฮันน่ะทางพระตาคลีสเนี่ยก่อนที่น้อยดูโพสิตีตาคลีสเดชพระสุระปุ๋ยกิตาบุนอจืดมุนักขินมุฮัตเบนมุนักขินซาดีดีเนี่ยนั่นจะเจ้าTapi nyo cuman jino kena begah gecok kitab nyo dari sebahagian masalah kitab talkhis. Kelaginya berat tang lebih jangan betul ke yang talkhis.Menyo baru najid apa tun takhlisnya guna gebege urai dengan sabah makna yang sesuai dengan ibarat takhlis. Mana talkhisnya? Salak tuma abda minat tertibi ulun tempuh akan barang yang telah lalu daripada tertib. Yakni sesungguhnya musannif ge tertib ge atur akan karangannya musannif akan sabah tertib yang saban ngan tertib.Talkhis miftah ya, saban dengan talkhis miftah. Jadi kitab dasar miftah ke talkhis nyo susunan kitabnya mantan saban dengan talkhis. Wa qauluhu wa ma alautu kenengku wa ma alautul juhda, artinya ma mana'tuhu hana ulun tegah akannya juhda. Juhda dah baca dengan tumah, maknanya takah, kesanggupan. Hana ulun tegah akan kesanggupanKibar makna ji bina kesanggupan pada peglih kitab memendung ke pakai. Ya, nyen mana ma wa ma alau tujuh dah. Dan bermula tahzib makna ji tasfiyah peglih. Kala berkata musannif samai tuhu bil jauharil magnuni ulun buhnan akannya kitab dengan jauhar magnun.Pada fi sadafi salah sadil punun, sadafi berbetulan lebohfan wallaha, dan akan Allah lun harap bahwa ada ianya kitab itu yang bermanfaat bagi titik siman yang dibaca ianya man akannya kitab, lagi rafian yang dirafa' ianya kitab, wa ayakuna, dan bahwa ada ianya kitab itu fatihan lil babi yang membuka bagi pintu di jumlah til ikhwani, bagi jumlah ikhwan dan ashab. Aku ulu ulungkun bermula damir samai tuhu kembali kepada mu'allaf yang mufum daripada siyak. Jadi samai tuhu lun buhnan akannya mu'allaf, akannya karangan. Dan bermula sama itu muta'adi ia bagi dua buah maf'ul pada satu kali binafsih, dan pada satu kali itu bagi maf'ul yang kedua dengan kepekeba kamahuna lagi di tino.Ini pemakaian sama. Sama adalah PE yang muta'adi kepada dua buah maf'ul. Untuk maf'ul yang pertama nyen hana pakai huruf jar. Tapi untuk maf'ul yang kedua kadang-kadang gepakai huruf jar, kadang-kadang hana. Yang gepakai huruf jar lagi ino samai tuhu bil jauharil magnuni. Ambil contoh di samai tu ibni Muhammadan.Lun buhnan akan anak lun akan Muhammad. Yang ibni maf'ul pertama, Muhammadan maf'ul kedua. Bandua mansub atau maf'ul liyah. Ataupun je ciptakan samai tu ibni bi Muhammadin. Lun buhnan akan anak lun dengan nama Muhammad. Jadi ke maf'ul yang kedua aja ke pakai bi. Di barangkali banjir. Kebetulan ledengku hino ke pakai bi. Dan bermula sama.Muta'adi ia bagi dua buah maf'ul pada satu kali binafsih, dan pada satu kali lisani bagi maf'ul yang kedua dengan kepakai urujar kamahuna.
wal jauhar, dan bermula jauhar hingga akibit, dianya itu nama ini kitab. Jadi jauharil maknuni nyan yang nama kitab. Dan bermula maknun maknaji mastur, tertutup. Jadi jauharil maknuni artinya permata yang tertutup. Dan bermula sadaf maknaji wi'aul jauhari, pluk jauhar. Jadi sadafnya pluk rupanya maknaji kan berbetulan. Wi'a jauhar, pluk tempat pasau jauhar yang kan sadaf. Jadi kitab jauhar maknunnya sebagai sadaf, sebagai pluk bagi lebohfan yang naik dalam ji. Dan bermula salasah itu badal daripada maqablah. Pada sadaf teh sadaf teh pluk. Salasah geyu irab ke badal bagi maqablah. Maqablah kan sadah pun. Jadi jauhar maknunnya pada saboh plu, toh plu leboh fan. Jadi yang je ke plu berarti leboh fan yang plu. Jadi sadah puno mana aja kan pluk jauhar, karena kitabnya kan jauhar, kitabnya permata, ya nyoho bunga ji, kitabnya jauhar, jauhar yang tertutup di dalam baluom, putra pluk jauhar apa dah kan, baluom, mana baluom, antam puo kedai. Kepluk jauhar pun yang gak peluk mah berakun lamtung ni lelu lamtung ni anak lelu kantong ha putau lembunan akannya kitab dengan permata yang tertutup di dalam putau. Jadi mutalak kepada maknun fiyan, maknun fi sadah, karena sadah mana kan peluk jauhar. Kebetulan nan kitabnya jauhar. Jadi jauhar yang tertutup di dalam sadaf. Toh yang menjadi sadaf salah satu punun leboh fan. Jadi kitabnya di dalam fan. Kon fan dalam kitab. Kitab dalam fan, karena raih fan dengan kitab. Raih fan dengan kitab. Raih fan kan? Hai leboh ilmenya di keluar. Kitabnya bagian daripadanya kan? Kita cakap sabah bajuri. Bajurinya itamong bagian dalam ilmu fikah kan? Berarti jihubul kan? Jadi salah satu penuhnya sebagai peluk. Leboh fan, fan bayan badek ma'ani sebagai plu, yang kitabnya adalah jauhar yang berada di dalamnya. Ada ini kan fil fiqhi, kitab bajuri, fil fiqhi pada ilmu fiqah. Pu fiqah dalam bajuri, pu bajuri pada dalam fiqah. Yang kali tulis fil fiqhi kan, kan al fiqhu fil bajuri, al bajuri fil fiqhi.
rayuk fik tuh pak, lebih rayuk fik daripada bajuri. Bajurinya cuma bagian kecil daripada fik. Yang kecil fil fikhiun pada ilmu fikah. Nah, jadi ilmunya lebih rayuk menjadi plu. Makna plu penghimpun. Jino lam saboh plu tapaso permata limong nu. Berarti pluknya konyo pemersatu permata. Permata limong nu berada di dalam satu pluk. Menansit kitab-kitab disatukan oleh ilmu. Bajuri, ianah, matan takrib, mahali berada di dalam fikah. Maka fikahnya saboh pluk yang kitab-kitab tapugah gunakan berada di dalamnya. Ya menan. Jadi jino kitabnya Johar Maknun berada di dalam lebofan. Ya menan, berada di dalam lebofan. Jadi udah tabuh makna api sambung aju. Johar Maknun permata yang tertutup di dalam saboh pluk. Toh yang jik ke pluk lebofan. Fi sadafi salah satil punun di yang menjadi i'rab yang nagehon lagi yang di i'rab wasalasah badal mimma qablah. Badal pada makna pi irab kita fah tang irab lafai. Ji mana? Pu ba lafai juta badal. Pi sadafin takun. Isim marifah ge badal ba isim nakirah je. Nah diikut pada marifah nakirah badal. Mana? Nyana ka ge je ju pi sadafin. Fi sadafin salasatil fununi. Jadi salasatil funun badal ba sadaf. Jadi yang berada di dalam satu wi'a, dalam satu kantong, toh kantong itulah salasatil funun. Ya, untuk anan kitab hek di situ terap. Dan bermula funun itu jamak daripada fan. Dianya fan itu saboh no daripada titip ilmu. Dan bermula murid di sini itu ilmu ma'ani, bayan dan badai. Nyakinya leboh fan. Bayan, ma'ani, bayan, badai. Dan bermula raja, manaji amal. Wallaha arju, akan Allah lun harap. Mana arju amalu. Dan didahulukan akan ma'mul untuk ikhtisas. Wallaha gepawai maf'ul daripada arju untuk ikhtisas. Artinya khusus akan Allah lun harapkan kitabnya benar manfaat. Kenengku yakra'uhu bagi titik siman yang dibaca ia nyaman akannya kitab. Artinya baca ala ghairih ataupun baca li ghairih. Menyo baca ala ghairih tajak baca kitab ba urang lain untuk ta beut ba urangnya karena sistem beut karena murid baca na guru baca. Jadi kadang-kadang dia tajak beut ta ba kitab adengku dengku kedua dia ta baca ta keun pai hana betul ke pupai. Yang keun katanya jadi dia lebih bagah menguasai. Ino tu bagas tu jalan tanya ba moto ngonggok ba tanya dua. Biasa mio ta dua menteng dak lu tak go tak tiap medan hana tak tu jalan ti. Cho me gedro ju le si sat reng pu jeun ti nan. Dua go kamu ho jalan ni mendum nya menan ka? Putih man kena pengalaman ka mangat apakah? Beut lagi nyan sit. Lebih bagah meho tanya kun tengku dengo daripada tengku kun tanya dengo. Mereka tanya, ramai itu maka mungkin. Dan tak pernah tanya, kun tiga, tiga, kun tiga, ham jalan lu. Aku dengar mentang. Tapi trip. Trip, dia dah berlua ke orang tu. Rumpak di time berunggu lom. Ada hai dari lah limong pun, bengoh nak dapat kitabnya tu pun, nak malamnya, tak ulang tiga tu lom. Dia drop pasang buat. Gethot lom. Nol tiga tu. Hantam draw tu yang jauh tupir. Jadi tak tupir ju phone kan, ju jak phone draw tupir ju. Tengah tu, pun Dawid buat timpangnya ni nak buat nak gaya raya ni. Untuk dia Dawid yang nak rumah raya ni nak cakap undangan kat tengah tu. Jadi nak kitab lagi ni.
Jadi na sistem bud ya qara'uhu ala ghairih. Ta baca kitab ada huruf lain. Jadi ta baca untuk dro tu. Ta berdengar bau lain buat tengku. Menyoli ghairih ta baca kitab untuk ta buat gap yang gurai baca. Ya, jadi benar manfaat kitabnya bagi orang yang baca. Warafian lahu ala ghairih min akranihi, dan kitabnya bejut ke tukang rafa' bagi nyaman. Bumanyang urungnya ala ghairihi ate urung lain daripada akran pu amsal nyaman aju. Jadi urung-urung yang semisil dengan simannya gara-gara dibaca kitabnya berterafa bumanyang. Wa qauluhu lil babi fatihan lil babi. Kitabnya bejut ke tukang buka pintu. Pintu pu pintu bilik. Maknaji babil fahmi, pintu faham bagi kitab yang panjang-panjang pada ini ilmu. Jadinya kira mentang kitab dasar dengan tabut kitabnya bujut ke pembuka pintu untuk baca kitab yang lebih panjang-panjang lom. Urun tanya hana tim baca kitab yang panjang-panjang kita halibat tolong, kita halibat tolong. Kira kali tamat jolok tolong. Jadi baca buka pintu dah lain hana tim hana mendadak buka pintu bi. Wala yakhfi ma fihi min at-tawadhu'i, dan hana tusam barang yang ada padanya daripada tawadhu'. Nyahinan bakun kitabnya berjid ke buka pintu untuk kitab lain yang lebih raya tawadhu' daripada dengku. Sekira-kira gejadi ianya dengku akan kitabnya sebagai wasilah kan maksud. Jadi kitabnya kan maksud bebut dalam ilmu bayan. Wujudnya perantaraan menteng untuk tabut kitab lain yang lebih raya. Wal ikhwan, dan bermula ikhwan itu jamak daripada akhun fillah, kan daripada akhun bin nasab, dan bermula jamaknya akhun daripada nasab itu ukhwah. Jadi punya ikhwan, teman-teman, saudara-saudara, mana saudara se-Islam. Tapi punya ikhwah, pubarian, ukhwah. Yang saudara nasab, yang abang, abang dro tu. Jadi berbeda, punya mufrad isaban, akhun. Akhun saudara, saudara seiman gekun saudara, saudara senasab bin akhun ci. Tapi wadah jamak tak kaya beda aja. Dan bermula ashab itu jamak daripada sahib. Dan bermula maksudnya dengku ge itu takmim manfaat. Jadi kitabnya bermanfaat bagi saudara-saudara. Ya, saudara tu kan memendum juga pokoknya. Cuman bahasa gekun saudara. Nyurung berita lekun saudara-saudara kita mahju hadirin sekalian juga tuju. Jadi memandu orang juga nak buka. Jadi kan maksud umji saudara kita muda saudara-saudara kaum umji saudara. Posit hadirin sekalian memandu juga lom. Alih hadirin sekalian lom. Yang kemudian, jadi ini ada hanakun hadirin sekalian maksudnya kelengah hanam cih hadirin. Hadirin orang yang kehadir kan. Jadi aku yang hana hadir juga memandu orang juga bermanfaat bagi kitabnya. Waqad akhbarana, dan sungguh gepe khabar akan kamu li Syekhuna Saidi Abdullah Al-Maghribi Al-Qasri. Gecok daripada gure-gure genyan gepegah sesungguh musannif pengarang kitabnya ada ia itu urang yang geterima doa li Allah. Nya musannifnya urang mustajabah doa. Patai gemlake dipupu tru. Jadi mio kabrat akuang jawab dengku yan. Bega hujan anak tegai yo doa bercut pada kemati bilang doa itu hujan itu. Wakat syahadna dalika, dan sungguh kamu musyahadah akan demikian. Mungkin lihat aku lihatnya waktu belajar kitab nazamnya tuha. Mungkin berkat doa musanne. Nafa'an Allah bihi, bermanfaat akan ditanya oleh Allah dengannya dengku. Kala berkata musanne, al mukaddimatu bermula ini itu mukaddimah. Aku lu ulungkun geatur oleh musannif akan kitabnya musannif saban lagi asalnya kitab atuh saboh mukadimah dan leboh fan. Jadi yang pertama mukadimah olehnya mahabih mukadimah langsung tamong dalam fan pertama, kedua dan kele oleh yang kata mai kitab. Maka kejadikan khatimah itamong dalam fan yang fan bade fan yang kele. Jadi hana khatimah tak bodoh khatimah na, tapi khatimahnya itu mung dalam fan bade. Ya, jadi kon puah kon uraian yang terasing daripada fan abih bade, you know khatimah. Kon menan khatimahnya itu mung dalam fan bade. Wahwal wajhu, dianya itu kasabah wajah.
yang tabuh jarah khatimah pertama lamfan badai dengan dali kalam sahib asal dalam kitab idah nyainan tafam bahwa khatimah hitamong dalam fan badai. Dan berkata sebahagian pensyarah asal dengan hana tamong khatimah hana tamong dalam fan badai kebanjit independen idang kera oi. Jadi bak fon mukadimah bak akhir kedihna khatimah bak dengah-dengahnya leboh fan. Jadi khatimah lagi mukadimah di luar daripada fan. Karena kan mukadimahnya mukadimah leboh fan kan di kon lam fan. Asingnya mukadimah kitab. Mukadimah mukadimah kitab. Abih mukadimah tamong lam pembahasan sabuh-sabuh fan. Abihnya baru khatimah, khatimah kitab kon khatimah fan. Nah, yang cara yang kedua. Fawajuhul hasri yang alal awali, maka bermula wajah hasar atuh pendapat pertama, atuh cara pertama buno. Kibancara gehasar kitabnya dalam petboh mukadimah dan lebohfan. Cara ji sesungguh yang disebut dalam kitabnya adakala bahwa ada ia daripada pihak makasid daripada inifan atau kon. Pembahasan dalam kitabnya adakala maksud pokok, adakala kon maksud pokok. Asani yang kon maksud pokok itulah mukadimah. Mukadimah kon maksud pokok. Dan bermula yang pertama yang maksud jika adalah maksud daripadanya untuk pelihara daripada salah pada menunaikan makna murid makanya fan pertama. Wa illa menyokon untuk pelihara daripada tersalah pada fan makna murid maka jika adalah maksud daripadanya pelihara daripada takkid manawi nyan fan yang kedua. Wa illa maka adanya itu fan yang gele. Jadi menyokon lagi nyan fan yang gele juga yang kejap khatimah dalam fan yang gele. Menyokon lagi nyan yang kon lagi nyan fan yang gele mendum. Upuenainan, wenai orang pun orang mayam yang nainan, mana lampan gelheju. Jadi hana lagi ada til. Jadi wakai ruhu hamajun hamaji yang mana. Ino wakai ruhu fan yang gelhe. Yang kejut khatimah kita mong dalam fan yang gelhe. Menyo atuh yang kedua khatimah lain. Kibancara dan bermula wajahnya atuh cara yang kedua. Sesungguh yang disebutkan dalam kitab adakala daripada pihak makasid ataupun kon makasid. Nyainan saban telefon. Asal kitab adakala makasid, adakala kon makasid. Maka jika ada ia daripada pihak makasid, maka jika adalah maksud daripadanya ihtirat daripada khata' pada tunai makna murid, nyan fan yang pertama. Dan jika adalah maksud daripadanya ihtirat daripada ta'kid manawi, maka nyan fan yang kedua. Dan jika adalah maksud daripadanya itu mengetahui wajah tahsin kalam, maka dianya itu fan yang kelih. Jadi fan yang kele adalah untuk mengetahui cara perenek haba tahsin kalam. Yang fan yang kele. Jadi kon wa ghairuhu fan yang kele. Menyo pembahasan yang bertujuan untuk tahsin kalam. Bahasa katanya kan perenek haba kan. Nyan gekeun fan yang kele. Dan jika tidak ada ianya asal kitab daripada pihak makasid, maka adakala bahwa ta'luk ia dengannya makasid akan sebagai ta'luk sabek dengan lahek atau ta'luk lahek dengan sabek. Maka yang pertama ta'luk sabek dengan lahek gekun mukadimah, dan yang kedua ta'luk lahek dengan sabek gekun khatimah. Jina kan bak tengah-tengah kan maksud pokok lebofan. Bayan, mani, badek. Nyo maksud pokok daripada kitab Jauhar Maknun. Sedangkan mukadimah kon maksud pokok tapi nah hubungan ngan ada maksud pokok. Khatimah kon maksud pokok tapi nah hubungan ngan maksud. Kiban hubungan. Yang ke menyu hubungan mukadimah hukum hubungan sabek kepada lahek. Maknaji atranyo guraikan ayat awai karena perle dalam pembahasan entu. Karena perle dalam pembahasan. Khatimah mungkin uraian oleh mufhum pembahasan. Leuh nuduh puanyan penutup haba. Ya karena penutup haba menyebabkannya lalu habis dah surah hukum demi hukum mendung penutup haba yang perleh hukum yang kada depunya berdamai yang kengkan hukum ah gimana hukum nyo wajib nyo haram nyo sunan nyo makruh kemudian yang terakhir dong amanah baurunron lagi yang kan depu menanamai yang khatimah hakun jadi menghubungan dengan maksud buno man ada yang tak pegah lam mukadimah menghubungan sih tapi nyo berawai tak pegah ile. Karena han mufum maksud menyuhana tatupu pada berbagai macam uraian yang dalam mukadimah. Berarti ta'luk sabek dengan lahek. Menyu asau khatimah ta'luk lahek dengan sabek. Ya, jadi nyu mukadimah yang jihukun khatimah.
Fa'in kulta, maka jika katakan hazat taksimu ghairu syamilin dil khutbati, bermula ini taksim tidak syumul ia bagi khutbah dan bagi terjemah, karena zahir tidak masuk keduanya pada sesuatu daripada aksam. Nya hima kamu kena ju. Mutulih dukhuliha. Mubuh makna masuk keduanya. Yang betul mutulih bu. Ha. Kan hima. Dan niat mim tabah nang. Hai dua boh tanya, gimana cara tamir boh? Jadi buno asal kita ge bagi le atau ge bagi peret. Buka tak ada empat pendapat yang kedua ge bagi peret. Yang pertama mukadimah. Olehnya fan bayan, fan mani, fan bane, yang terakhir adalah khatimah. Nyan asal kitab. Man khutbah puhani tamong lah asal kitab. Sehingga hana ge bekah. Padahal khutbah ku asal kitab sih. Tarajim, terjemah, judul-judul bab. Nyan judul kawan-kawan urayan puhani tamong lah asal kitab. Itamong ke hanabih ke pembagian. Nyan dengan itu. Jadi fa'in kulta, maka jika katakan bermula ini taksim, itu hana syumul bagi khutbah dan terjemah-terjemah, karena zahir tidak masuk keduanya khutbah dan terjemah pada sesuatu daripada aksam yang perut buno atau yang limong buno. Beserta sesungguhnya, ini kata memang perat lah, beserta sesungguhnya itu daripada jumlah barang yang disebutkan dalam kitab. Fal jawab, maka bermula jawaban, sesungguh murid dengan al-madhkur fil kitab, itu al-madhkur fil taks, kan. Bermula murid dengan al-madhkur fil kitab, yang disebutkan pada taksim itu barang yang sabit baginya itu na madkhal dan na khususiat dengan ini fan. Yang perlu pegah atau kitab yang khusus menyangkut dengan fannya be'ro khutbah. Menyangkut khutbah nyan mandung kitabna. Nyan apa pegah li. Ana mencih kitabnya. Nyo yang gebagi perut buno ataupun gebagi limang mukadimah lebofan olehnya khatimah. Nyo yang gemaksud atau kitab yang berkaitan dengan maksud pokoknya yang berlebegah. Ya, jadi yang sabit baginya itu madkhalun na tempat tamong dan na khususiat dengan inifan. Maka pada ketika itu tidak adalah khutbah dan seumpamanya khutbah itu masuk dalam mukasam emahane tamong, sehingga ladim hana sumul aksam baginya.